Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo Polsek Kembangan Aibtu Eko Hardianto memberikan bantuan sumbangan berupa semen sebanyak 10 sak kepada penerima bantuan Bapak Maul selaku Ketua RT 12 RW 3. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan musola Asyabab di Jalan Lapangan Merah RT 12 RW 3, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Semoga pembangunan musola berjalan cepat dan lancar sehingga bisa digunakan untuk ibadah. Pada kesempatan tersebut, Bapak Maul selaku Ketua RT mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga Binmas selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo Aibtu Eko Hardianto. Salam Tribrata.